Hai semua orang, saya Tuan dari JMO Thomas. Saya adalah service manager di sini. So hari ini saya act sebagai customer, service customer. So saya akan membawa you menjauh proses A dari J ke service center kita. Bye. So first thing, customer gonna make sure ada scan my sejahtera dulu. Dan temperature. Dan hand sanitizer. Service kereta, kita check kereta dulu. Ya. So first step, kita kena cek kereta dulu. Dengan kereta condition dirty ya. Ya. So you punya spare tire tools dengan jet ada. Hmm. Okay, so sekarang saya bawa ni orang book mana kita punya showroom sama customer di sini lah. So memang kita punya ini position jarak 1 meter lah ya, untuk mematuhi SOP sekarang. So kita punya facility tiap-tiap hari akan disanitize lah. So, kat sini kita ada kita punya water dispenser, kita ada kita punya coffee toner, dan ada TV, ada majalah, buku, dan untuk this month, for stock last year ni, kita masih ada yang ni Petronas punya mark, dan agak cantik juga for siapa-siapa yang mau minum kopi. So, my service kat bulan yang ni, for stock last, tinggal tak banyak, cepat-cepat main. And also, kita ada kita punya snack food corner kat sini dan kopi kat sini. Ada tea juga. Dan jump main ni kita punya service center. Okay, ini kita punya storeroom. So kita pakai semua JNB punya produk. Produk umum, ya, jadi
semua yang dia ni dan minyak semua kat sini. So tukarlah minyak setiap 6 bulan ataupun 10,000. So that dia punya engine kat tip-top condition, lagi jimat minyak, engine lagi smooth. Dan warranty tak dikacau lah, tak rambut je lah. Kereta kena hantar masuk untuk servis setiap 10,000 ataupun setiap 6 bulan. So kita sini ikut maintenance service package yang designed by Proton. So tiap-tiap service package dia ada item-item yang berlainan. Kalau kereta yang hantar servis kat kita, kita import jadual dan service package. So akan make sure you punya kereta masalah ada berkurangan. Kemudian tak akan breakdown kat pertengahan jalan. Dan warranty dia akan dijamin lah. So, made by Proton, serviced by Proton and protected by Proton.